mangsa sudah kita dapatkan kan ini. Ternyata dia lah yang menemukan buku yang seperti ini. Teman-teman, kita mau memikat burung cipo yang tidak mau turun ya, karena burungnya sudah pernah dipikat. Jadi burung ciponya nggak mau turun lagi ya. Kita coba untuk memasang belut di atas, karena kalau di bawah sudah kita pernah coba ya. Kalau nggak tinggi dia nggak mau mendekat. Kita coba untuk memanjat ke atas pohon rambutan ya. Kita taruh belutnya di atas. Kita tengok nanti gimana reaksinya, apakah berhasil atau tidak. Saksikan terus hanya di channel Seni Poros Timur. Oke, mantap. Kita manjat dulu teman-teman. Mari. Oke. Kita manjat. Kita manjat terus. Ini dah kita manjat dah. Kita manjat ke atas sana. Ke atas sana. Kita harus taruh pulutnya yang panjang lah. Sorry Iman. Enggak ada kawan. Enggak ada yang rekam lah. Nah teman-teman, ini pelutnya sudah saya pasang tadi, cuma saya nggak sempat ngerekam ya, lupa bawa MP3 tadi ngambil. Ini dia, ini kayu ini. Nah, kayu ini sudah saya pasang pelut. Kita balik kamera. Nah teman-teman, ini kayu ini sudah saya kasih pelut, dan ini satu lagi. Nah, ini di atas nih sudah saya kasih pelut. Dua, ini tingginya kira-kira ini 4 meter dari tanah. Burungnya sudah ada ya. Kita coba untuk memikatnya dulu di rumah saya, di pinggiran rumah. Oke, kita lanjut. Beginilah tutorial cara menjebak burung yang tidak mau turun ya teman-teman. Kita taruh di atas pohon rambutan. Ini tinggi sekali teman-teman. Oke, ini hasilnya. Ini ada yang lepas tadi.
banyak yang lepas karena lama saya ngambil. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini dia, ini sudah saya bersihkan ya semuanya. Ini ada kolibri kelapa 1, yang jantan 1 ya, yang betina 2. Terus ada burung, ini apa namanya, perenjak kepala merah, ada 4 ekor. Oke, kita akan merilisnya teman-teman dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, mantap teman-teman, semuanya terbang. Oke, bagi saran saya bagi teman-teman, boleh berburu, boleh memikat, tetapi kita harus bijak dalam hal tersebut. Oke, mantap. Salam lestari, salam satu hobi.